2008, PBB menetapkan hari cuci tangan pakai sabun sedunia saat Annual World Water Week di Stockholm. Ini adalah upaya kampanye PBB menurunkan tingkat kematian dan pencegahan terhadap segala penyakit yang ditimbulkan. Misi cuci tangan dengan sabun mencegah dan menurunkan angka kematian anak akibat diare dan kekurangan air bersih. Kampanye ini juga merupakan upaya meningkatkan pembangunan fasilitas sanitasi di lingkungan sekolah maupun lingkungan umum. Tahun ini, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia bertemakan Tangan Kita, Masa Depan Kita.